Ashanti mengundang banyak selebriti di pesta ulang tahunnya yang ke-40. Gak hanya sahabat dekat, istri Anang Hermansyah ini juga turut mengundang Reza Artamevia yang jadi penampil di acara bahagianya. Kehadiran Reza Artamevia ini pun langsung mengundang atensi publik. Pasalnya, di momen tersebut hadir pula keluarga Gen Halilintar. Bak sahabat lama, Reza Artamevia langsung menghampiri Ibunda Tarik Halilintar yang sedang duduk menikmati acara. Gak hanya memberikan salam dan senyuman, Geni Faruk bahkan langsung memeluk Reza Artamevia, ibu dari wanita yang dekat dengan putranya. Gak hanya sekali ini saja pelantun lagu keabadian ini bertemu dengan Geni Faruk. Sebelumnya, di momen 7 bulanan anak kedua Aurel Hermansyah, Reza sempat bertemu dan ngobrol bareng dengan Geni Faruk. Tampak kompak, kebersamaan Reza dan Geni Faruk seolah merestui kedekatan adik Atta dengan Alia. Yuk, simak rangkuman Brilio.net dari berbagai sumber. Momen kekompakan Reza Artamevia dan Ibu Tarik Halilintar. 1. Pertemuan Reza Artamevia dan Lenggo Geni Faruk atau akrab disapa Geni Faruk di pesta ulang tahun Ashanti langsung menjadi sorotan. 2. Dari unggahan TikTok @icawiwi, terlihat keduanya begitu akrab bak sahabat yang lama tak bertemu. 3. Gak hanya memberikan salam dan senyuman, Geni Faruk bahkan langsung memeluk Reza Artamevia, ibu dari Aliyah Mas Said. 4. Tak hanya sekali ini saja pertemuan keduanya disorot. Sebelumnya, Reza Artamevia sempat bertemu dengan Ibunda Tarik Halilintar di momen 7 bulanan anak kedua Aurel Hermansyah. 5. Disambut dengan senyuman lebar, keduanya tampak langsung akrab dan mengobrol santai. 6. Saat bertemu dengan Lenggo Geni, keduanya langsung tersenyum. Mereka juga saling memberikan ciuman pipi. 7. Momen ini sontak mencuri perhatian warganet. Tak ada rasa canggung, keduanya langsung akrab saling mengobrol. 8. Kebersamaan Reza dan Geni Faruk seolah merestui kedekatan adik Atta dengan Alia. 9. Momen ketika Reza Artamevia berfoto bersama Ibu Tarik Halilintar, Aurel Hermansyah, Krisdayanti, Ashanti, dan juga anaknya. Reza berdiri di samping Lenggo Geni Faruk. Ia tampak tersenyum cerah saat foto bersama ibu dari laki-laki yang sedang dekat dengan anaknya.